Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 110. Pada hikmah nomor 110 ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menuliskan khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujudu faqatika wa turaddu fihi ila wujudu dzillatika. Sebaik-baik waktumu adalah waktu yang di dalam waktu itu kamu bisa menyaksikan kebutuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala serta dikembalikan kamu pada waktu itu kepada kefakiranmu. Kaum muslimin rahimakumullah, singkatnya begini. Kita asalnya enggak ada, Adam. Lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan menjadi Adam. Setelah ada, supaya kita tetap eksis di dunia ini, kemudian Allah memberikan banyak sekali nikmat. Memberi nikmat dunia berupa bumi yang ditundukkan untuk manusia. Langit, angin, sungai, dan lain ditundukkan untuk manusia. Sehingga manusia bisa hidup di dunia dengan selamat. Selain itu, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita manusia. Selain memberikan rezeki, memberikan rasa aman, memberikan akal untuk bisa bertahan hidup, dan seterusnya. So, kalau begitu, kalau Allah tidak memberikan kita akal, kita tidak akan bisa hidup di dunia. Kalau Allah tidak menundukkan bumi kepada kita, maka kita tidak akan bisa hidup di bumi ini. So, kalau begitu, siapa eksistensi diri kita? Eksistensi diri kita adalah makhluk yang diciptakan Allah, makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk yang sangat rendah, tidak ada artinya jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, waktu terbaik kita adalah waktu di mana kita itu menyadari bahwa kita ini adalah makhluk yang butuh kepada Allah. Al-fakir. Kita ini makhluk yang fakir, sefakir-fakirnya, butuh sebutuh-butuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Itu waktu terbaik dalam hidup kita. Selain itu, waktu terbaik dalam hidup kita adalah waktu di mana kita menyaksikan, di mana kita menyadari bahwa diri kita ini hamba yang sehina-hinanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang nanya, kita sehari semalam ini kan 24 jam. Kalau seminggu dikali 7 berarti berapa jam? Sebulan berapa jam? Kita hidup misalnya 63 tahun, berapa jam? Sepanjang umur hidup kita itu ada waktu yang baik kita pakai, ada waktu yang tidak baik. Lalu waktu terbaik yang kita miliki sepanjang hidup kita itu waktu yang mana? Maka Imam Ibnu Athaillah ini menjelaskan waktu terbaik yang kita lalui semasa hidup kita adalah ada dua menurut hikmah ini. Pertama, waktu di mana kita menyaksikan, di mana kita menyadari bahwa kita butuh Allah, bahwa kita tergantung kepada Allah, bahwa kita adalah al-fakir dan Allah tidak membutuhkan kita sama sekali. Itu satu. Lalu waktu yang kedua adalah waktu di mana kita menyadari bahwa diri kita ini adalah seorang hamba Allah. Seorang yang lemah selemah-lemahnya. Untuk hidup saja kita butuh makan. Untuk bisa berdiri saja kita butuh nasi.
Mungkin kalau nasi bisa bicara, dia akan mentertawakan kita. Waduh, manusia yang begitu sombong, begitu membanggakan diri, untuk bisa berdiri saja membutuhkan sesuatu nasi. Untuk bisa tetap hidup saja membutuhkan setetes air. Kalau begitu, nasi lebih mulia dari manusia. Kalau begitu, air lebih mulia daripada manusia. Kata air, kata nasi, kalau bisa bicara. Itu menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang serendah-rendahnya, makhluk yang selemah-lemahnya, kalau dibandingkan Allah yang maha luhur, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuat. Nah, waktu ketika kita menyadari diri kita, itulah waktu terbaik di dalam hidup kita. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, setiap harinya kita selalu dalam kondisi sadar sesadar-sadarnya bahwa kita adalah al-fakir ilallah, bahwa kita adalah yang lemah dan membutuhkan Allah yang maha kuat. Allahumma amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.